Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di channel Mela Taskia. Seperti judulnya, kali ini aku bakal nge-review tentang tisu basah Mami Poko yang non-fragrance. Tisu basah yang non-alkohol, non-fragrance, dan katanya cocok banget untuk kulit sensitif bayi. Beneran gak sih? Jadi pastiin kalian jangan skip video ini ya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram aku. Nanti linknya aku bakal taruh di description box. And ya, langsung aja kita ke videonya. Hai, sebelum aku ngebahas secara lanjut tentang tisu basah ini, terlebih dahulu aku mau meminta maaf kepada kalian semua kalau beberapa minggu terakhir aku nggak upload video. Dan juga video ini pasti tayangnya nih telat banget, nggak seperti biasanya. Karena aku lagi bikin toko atau bangun toko, jadi kayak karena masih baru mungkin ya, jadi kayak ada aja gitu yang kurang, jadi kayak agak sibuk gitu loh ya. Jadi aku minta maaf banget ya. Dan kemarin, minggu kemarin aku juga gak upload karena ada sedikit human error gitu. Jadi aku juga minta maaf ya. Oh ya, sekalian aku mau promoin toko aku. Aku ngejual baju-baju outfit kayak gitu yang harganya dijamin murah banget. Kalau kalian kepo atau pengen tahu, kalian boleh kepoin Instagramnya di hayla.outfit. Jangan lupa dicek ya. Terima kasih. Nah, balik lagi ngebahas tentang tisu basah untuk kulit sensitif. Aku cukup sering gonta-ganti merek tisu basah. Untuk anak pertamaku, karena dia kulitnya biasa aja atau gak sensitif, jadi merek apa aja tuh masuk di dia. Tapi untuk anak keduaku, karena dia memiliki alergi dan kulit sensitif, jadi aku selektif banget nih milih tisu basah untuk kulit sensitif. Setelah drama panjang, akhirnya aku nemuin satu merek, yaitu merek tisu basah Mami Poko yang non-fragrance. Ini dia. Tapi sekali lagi aku mau minta maaf lagi kalau sebenarnya ini bukan varian yang aku maksud. Nanti varian yang aku maksud aku bakal taruh di sini ya, atau di sini. Aku nyari varian itu susah banget. Gak tau kenapa di toko-toko itu kayak di Indomaret, kayak di toko-toko itu susah banget nyarinya yang varian yang non-fragrance itu. Tapi aku lihat-lihat di Shopee, dia ada kok sekitar harga 10 ribuan kayak gitu. Jadi mungkin di toko deket-deket rumah kalian atau di kota-kota mungkin itu lebih mudah dicarinya daripada di sekitar aku ya. Tapi bentuknya hampir mirip atau mirip kayak gini. Kayak gini ya. Cuman ya ini bukan yang aku maksud, maaf ya. Tisu basah Mami Poko yang non-fragrance ini memiliki beberapa kelebihan nih. Yang pertama adalah mengandung air lebih banyak sehingga membersihkan secara maksimal dan tanpa iritasi. Yang kedua, tanpa alkohol atau tidak mengandung alkohol. Yang ketiga adalah dermatologis taste, jadi aman banget ya untuk kulit bayi. Yang keempat adalah tidak mengandung pewangi. Terdapat beberapa varian untuk tisu basah ini. Zaman dulu menurut setahu aku hanya ada dua varian ya. Jadi yang pewangi dan enggak pewangi gitu. Terus ada juga yang untuk hand and mouth kayak gitu. Tapi sekarang kayaknya yang antiseptik ini varian terbaru. Jadi ada tiga varian terbaru untuk tisu basah Mami Poko ini. Yang pertama adalah yang antiseptik yang ada di sini, yang aku beli ini dia antiseptik. Ada yang pewangi dan ada yang nggak pewangi. Pewangi dia tulisan green tea ini ya. Kalau nggak pewangi nanti tulisan bawahnya sini nanti bacanya non fragrance. Dan juga ada yang dengan air murni. Di sini nanti tulisan air murni. Nanti aku kasih gambarnya di sini ya. Itu juga ada yang non fragrance dan ada yang fragrance. Lalu ada juga yang hand and mouth, itu juga ada yang fragrance dan non fragrance. Jadi tisu basah Mami Poko ini memiliki tiga varian ya.
Aku pakai merek ini udah dari bayinya anak aku yang kedua. Dan alhamdulillah untuk kulit sensitif kayak kulit anak aku, dia cocok banget ya. Aku gunain tisu basah ini untuk kayak ngelap tangan, ngelap mulut. Bahkan aku juga gunain ini untuk ngebersihin ketika dia pup. Tapi bedain ya, mana yang biasanya buat dia pup dan juga mana yang buat sehari-hari. Jangan dicampur loh ya. Buat yang lagi nyari tisu basah untuk anaknya yang berkulit sensitif, kalian boleh cobain tisu basah Mimi Poco ini. Karena harganya terjangkau dan juga dia sebagus itu seperti klaimnya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa cek video aku yang lainnya ya. Nanti linknya aku bakal taruh di sini. Dan juga kalau ada pertanyaan atau request video, kalian boleh komen di bawah. Dan juga kalian boleh DM ke Instagram aku. Nanti linknya aku bakal taruh di description box. And yeah, see you on my next video. Bye.